Halo teman-teman semuanya, selamat Udah datang di pergi Cibung lagi lah. Channel. Dulu baru pergi In lagi house lah, yo. dia ngabisin UC berapa. Nah gitu Gak ya. dapet Bohong banget. Apa-apa. Bohong banget cuk, bilang gak ada mainin PUBG. Jadi dia lagi curhat ya, dia mau beli skin gitu kan. Gue ini kayaknya jarang gua salah itu wifi coy, deh. jarang. Kayaknya sampai setengah gua bakal Jarang ganti wifi dulu guys, nge-lag Iya banget jarang main klasik. Jarang main klasik ya. Siap-siap kalian ya, lihat skinku ya. Gak tau apa lagi kita sultan guys, bajuku diminta tadi guys. Masih deh, mbaknya nyanyi guys, suaranya puji bertuin. Tuhan. Ya. Gak ada. Puji Tuhan, lu Islam kon. Waduh. Kok gitu ngomongnya? Gak ada sama sih. Sama cewek. Nice, gue gak ada senjata. Ini enggak panggil dia. Di mana lagi? Enggak ada, tadi cuma dua orang. Itu udah di itu kan. Nah, temannya cabut ya. Temannya cabut, Cok. Enggak ada itu. Ganti wifi dulu guys. Sani sobar jiwa ini sobar. Ah temennya cabut aja. Oh di sana coy. Orang nih di atas. Dada itu aku. Bang. Masih ada nggak? Sabar ya, gue mau ganti wifi dulu guys, ini terlalu kacau nih, kacau nih. Menurut lo, kalau cewek udah kayak gitu tandanya dia bosen gak sih? Bosen anjir, apalagi dia gak mau call-an. Lu ngomong kayak gitu ke cewek. Buat itu mau gak? Lu berharap cewek kasih sama lu. Kurang alasan, bro. Weh, disam. Kayak gitu gue pertahanin atau enggak, Jol? Pertahanin apa? Jadi juga kagak. Kenapa enggak gua pertahanin? Kasih gua jawaban. Kenapa harus gua enggak harus gua pertahanin? Kalau karena misalnya udah kayak gitu ke dia berkali-kali tapi karena gua suka sama Allah. Mau sampai kapanpun enggak bakal ada supply. Anjir. Gue cewek bego. Tapi kan siapa tahu dia berubah. Dia ingin nahan tapi dia enggak mau bilang ke lu. Karena dia takutnya sakit hati. Kalau dia pengen udahan gak kayak gitu caranya, Jang. Oh, dia mau putus. Biar lu puasin ke dia terus lu putusin dia. Oh gitu. Teori putus pacaran gitu ya. Jadi ceweknya udah putus sebenarnya, guys. Betul. Udah. Tapi kan di gue ada tapi masalahnya masalahnya udah 5 bulan coy, hampir 6 bulan. Hamil lu. Lamaan gue sama Vexi anjir. Lu berapa? Gitu. Udah 8 bulan. Iya 8 bulan sama dia. Lu percaya enggak? Lu percaya enggak bisa setahun gue sama dia? Ya kalau lu tahan sama sikapnya dia yang kayak gitu-gitu terus. Gila. Wow, sikap dia ya, yang ya begitu aja, gitu terus, bos. Ini cewek nah aja sama cowoknya, Mbak ya. Memprovokasi nih, Mbak. Enggak boleh gitu. Ya pasti pernah lah ngerasain orang-orang kayak gue. Gila. Pemansa cinta kali kan bahasa Abang ini kan. Cuman ya kadang gitu, gue juga bingung. Dia cakep. Masih bingung enggak sikap dia. Depan gue ada orang malah. Gue tabrak ya. Musuh di depan. Gimana orang? Di mana tuh? Help. Woi, kaget. Musuh di depan. Tolol, sumpah. Bego banget anjing. Gua di jauh-jauh tuh bari kalau enggak. Kaget gua babi. Di sini aja di mana recall di mana nih? Ngomongnya aja nih paling orang. Di situ. Bingung gua nih orang. Iya, kita coba. Ada orang. Jangan-jangan ada orang nanti di sini aja.
Mana? Di situ aja ya saya. Ya aman aman dia saya daripada di ini. Emang ya? Iya. Lu kenapa diam anjir? Lu pasti enggak itu kan, Bang. Kanan Bang, Bang, kanan lu, Bang. Bang, ada orang di kanan lu. Nah. Abangnya matanya sedikit bermasalah. Atas lu. Di batu, Bang. Nah, di batu kanan, Bang. Nah, atas lu, atas. Atas lu, atas kiri. Kiri, Bang, ada batu di batu situ. Nah, ya batu itu, Bang. Musuh di depan. Ya gue diem-diem aja sih. Ya gimana ya? Kalau gue komen juga pasti Bang gak bakal di enggak bakal di apa? Ya pasti enggak bakal direspon, Jel. Ya lagian gue juga berharap dia berubah ya gimana? Ya berharap dia berubah. Diri dia emang sendiri dia bisa, Cok. Sedap. Bahasanya, Bos. Coba screenshot. Dirinya, Bro. Catatan lu sama dia. Screenshot chat, Bros. Kumpul dengan aku, guys. Gila. Emang lu siapanya dia, Bro? Oh gitu ya, orang pacaran sekarang ya. Recall di recall dulu, Bang. Gua kalau pacaran enggak gitu, guys ya. Enggak curhat-curhat ke cewek gitu loh. Karena cewek itu kalau cowok tuh kalau curhat sama cewek kurang tepat ya menurut gue ya. Bukan berarti salah ya, kurang tepat aja. Kurang tepat aja gitu, aneh gitu loh. Lu pacaran kalau lu ya? Makin apa? Udah makin dewasa ya. Oh, iya makin dewasa. Gimana? Pasti kayak lu kalau misalnya orang datang terus lu pergi udah kayak udah gue ikhlas aja dia mau pergi mau datang ya sih. Wes gila, Bos. Oh ya udah biasa aja jadi. Emang awalnya tuh kita enggak bakal enggak apa ya, kita enggak bisa ikhlas kayak gue sama Vex itu benar-benar butuh waktu lama anjir. Oh my god. Ini ada ilmu cinta ya, Dan. Butuh waktu lama untuk menghilangkan kepedihan itu ya. Bisa move on gitu kan pasti ada kayak gamon-gamonnya. Masuk, balikan sama dia berapa kali itu. Tapi sampai lu sadar bahwa itu udah enggak worth it lagi, terus lu capek sendiri kan? Entar lu sadar. Sedap bahasanya. Sedap. Gila-gila bahasanya, guys. Aku jatuh cinta. Eh, ayo ini coba bantu nomor mereka. Ayo. Ayo makanya sih dibantuin ya. Bantulah, udah dipinjemin mumi juga lu. Makanya ada punya mumi mainnya kayak gitu kayak mana curhat-curhat cinta lagi. Mana anjir baginya. Gak level banget ceritaan lu, Bah. Bawa Rey. Gua nge-lag, Bang. Gua 100. Gua juga nge-lag kali. Mereka di mana sih? Bagi aja nya aku, Cok. Jelas ini. Jalan ini kayak mana, Jal? Bagi munjal. Aku enggak bisa lo jalan. Maksudnya? Oi. Bagimu gimana, Cok? Eh, iya, anjir. Udah, males gak? Bisa, yaudah lu gak usah ikut. Mana bisa, gak jalan aja kagak? Pala lu jalan, anjir. Kagak, anjir, ini gue liat mission gue. Mau gue record. Tetep stay di situ, Cok. Ada enggak, kalau gua nge-lag gua bisa reload ini. Depan. Berisik banget gak kuat lu, guys. Salah gua tadi. Berisik banget mereka ngobrol-ngobrol mulu. Telat. Kenapa enggak bilang ini? Mana? Oke, okay, sabar ya kamu Nepali-Nepali ya. Di camper satu squad kita. Kayak mana mati lah gua.
Gak ada peluru gua. Uang. Gak ada. Ada orang tuh deket nomor 3. Kemana dia? Kemana Anjol? Musuh di depan. Ke rumah ya? Musuh di depan. Halo, guys. Oh, kalah dong gua. Thank you. Buset, buset. Terima kasih. Sakit juga yang belakang tuh ayamnya. Ditolongin sama mbak-mbak gua. Wih, sakit banget aja ini. Buset. Wah, dia pakai okay, ini sakit banget ya. Ayamnya pantas. Ada healing lagi gua. Gak ada healing gua, guys. Karot nomor 2 tuh. Berkumpul dekat aku, guys. Nanti coba bentar coba. Gua ini ya. Gua anti pasti kalau dia ngeras. Pemberani juga nih, Mbak. Ras nih. Bodoh ngeras dia, coba. Habis nyel. Bye, have a great time. Habis enggak? Enggak tahu anjir. Kayaknya habis deh. Baju lu jadi di bawah mic. Gue dari tadi ngomong ternyata off mic. Blok. Alah. Aduh, ngomongnya gitu ya. Pusing gue dengan mereka ngobrol, guys. Hah, pusing kepala gue. Kok kasar gitu ya ngomongnya? Sama cewek bisa ngomong kasar gitu ya? Gak bisa loh. Orang beda-beda sih ya. Jangan kayak gitu, guys ya. Contoh yang buruk ini. Gue denger dia, gue yang emosi loh. Bisa, yang bunuh gue belum ketemu ya, sampai sekarang nih. Gak ada mobil ya. A few moments later. Oh iya orangnya. Kok lu indah apa sih jel? Perasaan gua udah ecotin deh. Mie deh. Ada mau apa disitu? Wih, kaget banget. Jadi bang, tuh ada orang tuh. Orang tuh bang, di rumah bang. Oh, mau di headshotkan dulu ke kepalanya. Ya, ras aja yuk. Ya. Oke. Gak tuh nanti. Ya. Eh bang, knockin dulu bang. Gue gak liat coy. Ayo anjir. Rejan. Feeling gue buruk. Demi deh. Nomor 4 aja. Ayo bang. Lu ada rada ya, mana rada bang. Udah denger ini saran percintaan dari teman gue, harusnya makin jago nih kita nih. Oh, harinya yang penuh mampus.
Santai bos, yang ngegas. Nah, enggak perlu dibilang. Tembak apa kamu, Angel? Mana sih? Otak anjing gue tembakin. Aku nyari dulu musuh yang tadi bunuh gue guys, gak terima gue, bah. Kayaknya sini ada orang deh. Kanan ada orang, bang, jalan, bang. Watch out. Anjir, gue yang headshotin, siapa tuh yang dapat? Bukan gue ya. Ini nih. Watch out. Pelet. Loh, kok gitu? Gas gitu. Rajar. Mbak-mbak ngomong kayak gitu ya. Siapa yang ngajarin kamu? Ngomong kayak gitu, Mbak. Ngomong kasar terus, bingung gue. Ini pasangan ini cocok nih guys. Anaknya kalau keluar ngomong anjing, bukan nangis guys. Langsung teriak kasar guys. Aduh, bahaya guys. Kacau ini anak. Keduanya gue yakin masih di bawah umur 25 ini orang. Bahkan mungkin 18 kali ya. Bukan apa-apa ya. Dari cara ngomongnya ini luar biasa ini. Kacau, Pak. Gue benci banget nomor 1. Dia ngasih info ke musuh mulu. Dia gak tau. Ini player Nepal lumayan loh. Jangan kau remehkan, nanti kena kalian semua. Tadi aja rata sama dia. Sisa dikit guys musuhnya. Aduh, ini konten tapi sisa 5. Kayak mana lah ini. Wah, kena si Nepal guys. Itu yang bunuh gua tuh. Bunuh temen gua tuh. Bunuh gua beda namanya. Kita cari ya. Semoga nemu guys. Itu kiri kayaknya ada orang. Oh, okay, di end. Nice. Emang ya? Wah, rata guys sama dia. Hah? Wah, kacau ini. Main apa nih gue? Gue baru mau balas yang bunuh gue. Ini. Ini ada orang tuh. Bagi co, step. Gitu doang. Ya itulah, yang penting kita dapat ilmu cinta ya guys ya. Ilmu cinta dari teman-teman kita. Terima kasih nomor 2 dan 1 sudah memberikan ilmu cinta yang begitu tidak berguna. Dan bahasa kalian sangat bagus ya. Kalian harus memberikan predikat anak muda mudi dengan bahasa yang terbaik sedunia per kental manisan ya. Apalah itu ya. Dari tadi gue denger ngomong kasar terus guys. Ntar lah kita lihat ya. Biar editor gue mikir ya, diedit gak nih ya. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.